Assalamualaikum dan selamat petang buat semua pelayar Facebook, Berita Harian Online, Harian Metro Online dan Denny Straits Time Online. Saya Muhammad Kari Khalid berada di Stadium Shah Alam dan tak perlulah untuk saya jelaskan lagi kenapa kita berada di sini. Sudah pasti untuk menyaksikan kehangatan aksi final antara Terengganu dan pasukan Perak. Dan perlawanan pada hari ini dijadualkan berlangsung pada jam 9 malam. Tetapi tak adillah kalau untuk saya bercakap seorang. Dan jom kita tengok apa yang berlaku di sekitar ini. Keadaan di sini sudah semakin ramai. Itu dia, dengan ramai orang menjual pakaian-pakaian, jersey-jersey. Okey, jom. Okeylah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, bang? Baik. Okey. Petang ni saya nak interview sikitlah. Minta maaf, bang. Ganggu. Apa nama, bang? Nama saya Joe Swinsing. Dia orang panggil Uncle Joe. Okey. Mestilah peniaga kat sini, kan? Ya. Jadi, start buka kedai pukul apa, bang? Dari semalam kita dah buka. So, dari pukul 9 pagi, lepas tu sampai malam kita berniaga sampai 10 malam. Lepas tu pagi ni dari pukul 6 pagi dah start berniaga, orang dah ramai. Sale pun okey, tadi hujan je lebat. Tetapi okey, makna berbaloi lah sale. Okay. Berbaloi lah. Jadi saya tengok kat sini semua untuk pasukan Perak ada, Terengganu ada. Yeah. Tapi untuk abang sendiri, apa pasukan pilihan untuk juara pada malam ni? Terengganu. Terengganu? Ya. Yeah. Berapa dia, bang? 2-1. 2-1? Okey. Itu dia pilihan kita punya peniaga. 2-1. Okey, bang. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Itu antara kata daripada peniaga-peniaga di sinilah. Jadi, izinkan saya untuk berkongsi sedikit apa mengenai aksi pada malam ini. Iaitu pasukan Terengganu dan Perak. Mereka layak ke final Piala Malaysia dan aksi pada malam ini seolah-olah mengulangi pertemuan kedua-dua pasukan pada tahun 2001. Terengganu mengejutkan juara bertahan JDT 3-2 secara agregat. Dan Perak pula menang 3-2 secara agregat. Dan saya pasti skuad Kenalai Ifan Bakti dan Mehmet Durakovic masing-masing ada kelebihan untuk menjadi juara pada malam ini. Tapi sekuat mana pun pasukan itu, semuanya bergantung kepada aksi yang berlangsung di padang pada malam ini. Okey, saya rasa kita boleh tengok lagi apa yang menarik kat sini. Itu dia, agak meriah lah pada hari ini. Bang, assalamualaikum. Peniaga sini atau penjual? Penjual. Penjual. Minta maaf lah sikit ganggu. Kami daripada Berita Harian, Harian Metro dan NST. Nak interview sikit lah macam mana jualan abang pada hari ini. Hari ini punya jualan agak memuaskan juga. Sebab kita tengok ramai ini penyokong-penyokong daripada Perak, daripada Terengganu. Agak-agak tim mana menang eh? Saya tak tahu lah, bang. Sebab saya bukan orang negeri Pahang, bukan orang negeri Perak, bukan orang negeri Terengganu. Agak-agak lah. Agak-agak, saya rasa Perak menang. Perak. Kita harap Perak menang lah. Kita harap Perak menang. Okey, terima kasih. Okey, itu antara sedikitlah perkongsian daripada para peniaga kita pada hari ini. Dan itu, agak cantik jersey pada hari ini. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Tetapi sebelum saya menutup siaran secara langsung pada hari ini, marilah kita sedikit lihat suasana yang ada pada petang ini. Itu dia. Banyak betul eh. Ada jersey. Jersey lagi. Itu ada clear stock. Nampaknya peniaga hari ini tak terkesanlah walaupun cuaca hujan. Sebab pelbagai barangan ada dijual pada hari ini. Kenapa saya nampak pasukan Perak lebih ramai kat sini? Tapi tak juga, ada juga pasukan Terengganu. Stadium pun dah semakin meriah. Itu dia. Perak power, yuk.
Ini pula daripada pasukan Terengganu. Okey. Mai jom kita tengoklah apa ada dekat sini. Bang. Mari sini. Mau dalam eh. Mari lah sini. Ha. Mai. Ya, mai, mai. Ha. Assalamualaikum. Cakap dia. Ha, nak interview ni. Ni live ni. Dari mana? Berita harian Harian Metro NST. Okey. Cerita sikit macam mana jualan hari ni? Alhamdulillah, jualan hari ni alhamdulillah. Sekarang ni kita tengok booth ni. Semua booth line ni semua perak. Tapi kita ada slit sini Terengganu sir. Lepas tu, okay. Jualan ni alhamdulillah. Jual ganu saja bang. Ganu saja ni. Semua bang Terengganu. Ni mesti ganu, mesti nak ganu menang ni. InsyaAllah. Berapa tu? Berapa tu? 2-1 cukup lah. 2-1. Ha. Siapa skor? Siapa skor? Siapa skor? Terengganu lah. Terengganu. Kejap lagi kita nak make gambar sekali, boleh tak? Boleh. Tapi... Boleh. Tapi, terima kasih banyak lah. Okey, jom. Mari ramai-ramai. Kita dengar sikit sorakan daripada orang Terengganu. Okey. Mari. Jom. Okey. Terbalik tu. Sip. Okey. Masuk. Patah Terengganu, patah. Hati-hati. Terengganu, boleh. Hidup Terengganu. Ya, boleh. Okey, itu antara sedikit sebanyak kemeriahan yang dapat saya kongsikan di Stadium Shah Alam pada petang ini. Saya kira itu saja daripada saya, Muhammad Khairi Khalid dan juru video Amir. Dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.